Kebakaran hebat yang melanda kilang minyak Pertamina Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, diduga kuat akibat kebocoran tangki minyak BBM. Hal tersebut diungkap oleh tokoh masyarakat Al-Arga Desa Majakerta Bolongan Indramayu yang mengaku sempat mencium bau BBM yang begitu menyengat. Warga mengungkap sebelum terjadi kebakaran tangki minyak, warga Balongan bahkan sempat melaporkan bau menyengat ini kepada Humas Pertamina. Namun belum ada tindak lanjut hingga ledakan dengan kekuatan besar pun terjadi. Mulai jam 9 sampai setengah 10 sudah mulai ada bau menyengat, bau bensin. Jam pukul 12 lebih itu mulai ada ledakan. Dan masyarakat juga makin panik pada saat itu. Pada saat itu ledakannya gede apa gimana, Pak? Besar, bahkan ada sebagian rumah-rumah yang di wilayah Majakerta ini ada yang retak, ada yang kacanya pecah. Sementara jumlah desa yang terdampak akibat kebakaran tangki minyak Pertamina ini sebanyak 5 desa, yakni Desa Balongan, Rawadalem, Sukareja, Tegal Urung, dan Sukaurip. Ratusan warga pun kini terpaksa mengungsi di Bumi Patra, Pendopo Bupati, dan Komplek Islam Center. Hingga Senin sore, kepulan asap tebal masih membubung langit Indramayu. Petugas masih berjibaku memadamkan kobaran api di tangki minyak Pertamina Balongan Indramayu.